Buat teman-teman, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Huh? Ketemu lagi, semoga sehat selalunya, sukses buat semuanya. Lagi bersama Kang Wardi nih, lagi di sawah. Tutorialnya libur dulu, ini mau panen dulu. Ketemu lagi bersama. Ini pakai kerudung, nahan ini merang aja kena. Kena punduk merang ini. Tuh. Pakai alat yang kayak gini, tradisional pokoknya zaman baheula. Kunyuk-kunyuk tradisional. Sawome. Huh? Ibu-ibu juga ada tuh, lagi ini ngarit, lagi ngarit. Ada ibu-ibu, ada. Ke sawah dulu, teman-teman. Biasa kalau di kampung mah gini lah, tani aja. Ntar tutorialnya ada lagi. Ini ngevlognya di sawah aja. Yuk kita ikuti kegiatan Bang Warjinya, yuk. Nah, begini prosesnya tuh. Ada Kang Warji lagi. Nah, ini salah satu alatnya, ini alat tradisional zaman baheula. Namanya teh kalau di kampung saya mah ini teh salome. Tuh, organ lah. Proses. Alhamdulillah lagi panen dikit. Tuh, Kang Warji. Semangat engke ninyuh. Ninyuh marimas. Kalau marimas itu kata orang Jawa, cenah orang Sunda mah hayukang jenya. Engke ninyuh hayukang. Dilanjut lah lagi. Oh, prosesnya kieu tah. Teman-teman tuh digepol-gebul ge-nya. Gaspol. Gaspol. Lah ngaku tandai. Bebe. Bebe. Dadah. Dadah. Apa di duduk gue ya nih? Tiung deng dek. Aduh. Melang. 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 Ya. Lagi. Ini pas kelapa, guys. Training ngambai, Mas. Mas. Sok ngeraropi ngopi yo sambal terasi ayak tak lagi not naon we ada nih nih. Belum lauk kah dibokke dibokke mau dihihidan kuda damn. Tuli kena belum pedanya. Tak, belum peda ya. Jair aya. Halo. Kamu tuh kerja di Noisan Jaya. Kata gunung pilu memang eta baratanya. Heeh. Bu ya. Ayo nado eta teh kadar itu. Aduh.